Cakap lah. Saya dalam dua muka. Kes terbaru. Apa saya boleh kata, saya dengan Raja Bootcamp okey je. Sebab saya kenal Raja Bootcamp tu, dia jenis bukan kaki drama, dia tak layan drama. Terima kasih pada staff. Dia jenis tak layan drama. So dia tak tahu pun pasal drama. Dia tak tahu apa saya buat. And dia tak tahu dia cakap pasal siapa. So korang jangan kecam tau. Raja Bootcamp, dia okey je dengan saya. Let me lose it. Thank you for this. Jangan melanggar rules. Selagi tak melanggar rules, tak apa. Entah situ semua bocah. Itulah tu. Mostly yang bocah je. Tapi ada je orang tua. Tapi nak macam mana, kita tak boleh tutup mulut orang ya. So kita hiraukan je. Biar je orang ni. Saya pun tak ambil kisah sangat. Tapi sebenarnya saya buat live IG ni bukan untuk benda-benda sini. Sebenarnya saya buat live IG ni untuk Korea Shop. So Korea Shop, okay, siapa-siapa nak beli UC kan, siapa-siapa nak beli UC kat Korea Shop, korang boleh pergi kat page saya. And korang pergi live yang paling latest. And live yang paling latest gila lah. And korang pergi live paling latest, korang pergi dekat sini. Tak, saya tunjuk korang eh. Dekat saya punya description punya live yang lama paling latest lah. Awak tekan je sini kan. Terus pergi dekat Korea Shop. Top up banyak game. Contoh kalau nak top up untuk PUBG, pakai Tachengu pun ada link dia. Kat sini purchase. Lepas tu paling rendah pun kan, RM1 kan, 16 UC pada. Banyak RM400. Dalam 6,000 tambah 3,600 UC dalam 9,600. Kenapa nak beli UC tu boleh eh? Gana kalau babi kau. Yang tapi saya ada seorang ni apa yang tak boleh kena cakap. Saya tak ada isu dengan player, tapi ada satu isu dengan seorang manusia ni. Dia budak sekolah rendah saya. Dia komen macam ya, yeah, like saya dengan player okey je, play you do. Cuma ada seorang budak sekolah saya tu komen macam ya, macam mungkin dia ada kot dalam ni. Benda ni tak sepatutnya dia komen lah. Dia cakap hilang hormat dekat DOS walaupun ada member sekolah dalam tu. Tahu nak juara, mainlah secara sihat, jangan takut sangat. So kalau kawan saya tu tak puas hati dengan saya, PM je tapi. Oh, kau aku tu je. Kau kena, Dennis kena. Nanti kita pergi pantai dia. Kita balik, kita tapak muka je eh. Sentai je, aku pun fans you, dia hormat saya jadi kau. Anyway, good luck dengan apa pencapaian korang abaikan. Ya, kesian dengan tapi saya tetap sokong good luck dengan. Thank you. Kita balik kelas ni, kita cari budak tu. Dia mention saya terus tu. Budak sekolah, bekas budak sekolah saya. Jetik mata, mesti jetik. Jetik hotel dia kan. So geng, siapa-siapa nak beli UC murah eh, korang boleh beli dekat Korea Shop eh. Tembak-tembak orang gitu tu. Kita orang nak tak marah ayah, kita orang marah dos. Tak apa. Esok durian. Sabar. Esok durian eh. Esok dah cuti dah. Kita free dah. Tapi lepas saya buat kerja sikit pagi tu. Petang lah. Berdebar je tengok point. Tak lain dan tidur itulah tu. Hari ni maybe ada benda yang tak dijangka je. Adjustment mental komando. Kita orang dah standby.
Semalam kita orang dah tidur lewat lah semalam. Plan benda-benda baru untuk stand daripada benda-benda yang macam judu kena melanggar oleh jingles. Kita dah stand by benda tu. Okay, Roger, lepas settle. Alright, bang. Kita orang dah stand by. Kalau menjadilah. Macam judu pun takkan tak prepare kan. Dia mesti prepare lah banyak game tu. Sebab kita tukar drop spot ni kita kena. Tapi nak macam mana jodoh kita orang kuat dengan Yudu bertembung juga macam tu. Sebab kita orang dah tahu checkpoint-checkpoint Yudu semua. Tapi saya hormat Yudu punya player dan organisasi Yudu lah. Saya tak nak cakap banyak pasal Yudu sebab ini dalam tournament eh. So kita hormat diorang. Ada yang nak langgar dos ni? Tak apa, langgar je. Langgar je. Kenapa Ayah tak koyak? Ayah dah lalui banyak benda yang pedih sebelum ni. Ayah tetap strong. Kalau tak, saya tak berani nak live, geng. Kalau saya koyak, takut koyak, geng. Santailah. Kan? Nak buat apa koyak, geng? Budak je pun yang komen tu. Tak sunat lagi. Game keempat, kelima, enam je nak live. Takut ada yang timin nakal. So, lagi satu yang pasal apa? Langgar-langgar ni kemungkinan jadi dekat game 5, game 6. Kita tengok point PMPL sekarang. Kita tengok team-team yang bawah tau. Kita tak aim team-team yang atas. Team yang atas confirm takkan langgar orang. TS sendiri pun takkan langgar lagi. Berani pun terjadi lah. TS takkan berani lah putus, apa, langgar kita orang ni. Sebab dia pun nak cari point. Kalau apa sikap apa melanggar kita orang tu, kita orang patut jari lah. Pak Jim mobile. Tengok tim yang mana akan bakal langgar kita orang hari ni. Okay, kita ambil daripada top 11 lah. Top 11. Kita tengok J8 sekarang 172 point. Tapi dia dengan dia dengan JPNC tak banyak. Tapi kemungkinan JA pun akan langgar kita orang. Terang tak dia. JPN apa JA. Ini okay, Gipfam takkan langgar selagi dia, sebab dia boleh fight lagi untuk comeback. SMG pun mungkin dia akan target top 5 lah. Dia akan cari placement untuk ambilkan top 5 sebab dia pun beza Yudu 40 point. Sebab Yudu lagi satu tak main. So diorang kena kejar Yudu untuk dapat ke top 5. So diorang takkan langgar. AC pun takkan langgar sebab dia pun nak ambil top 5 sebab Yudu takkan main. Evos pun dia pun takkan langgar sebab dia pun nak kejar Yudu untuk top 5. Evos West tak main. JPNC mungkin dia akan main betul-betul sebab dia nak kejar West, nak kejar Evos, nak kejar AC, nak kejar SMG. So beza point ni tak banyak. Okay, kita tengok J8 pula. J8 170 point. Beza dengan nombor 10 dalam 12-20 point je tu lah. Ni kemungkinan team yang akan langgar kita orang. Ni 11 team. Bukan semua team lah. Bosku buang. Homeboys mungkin dia nak kejar point homeboys tapi dalam beberapa point je. Homeboys tu mungkin dia akan cari point banyak sikit untuk dapatkan banyak lagi placement. Heavy lepas kan. Heavy kemungkinan besar. RSG
struggle nak cari point untuk pergi grand final. So dia takkan langgar. TRX pun struggle nak cari point untuk pergi top 16 grand final. So mostly kemungkinan team nombor 11, 12, 13. Ah, 13 ni. Kemungkinan besar. Kemungkinan lah. Itu kita hanya menjelancang ni lah yang kita orang plan ni sekarang. Kemungkinan besar team daripada 11 dengan 13 akan langgar kita orang.